saatnya kita masuk di dahsyatnya bilang saya. Ya, di sini ada dua sejoli antara Gerald dan Mesty yang memadu kasih selama 9 bulan mereka sudah berhubungan cinta dan kasih sayang. Bahasa lo keren banget, dua sejoli memadu kasih. Iya, yeah, keren nih bahasa gue. Kayak baca puisi. Apakah mereka akan terus bisa mengembangkan sayap-sayap cinta mereka sampai suatu saat sayap-sayap mereka tidak akan pernah patah. Baik, sebelum itu kita lihat dulu tembang manis berikut ini. Acara musik. Untuk Gerald, kamu sebagai laki-laki, apa yang ingin kamu sampaikan resonansi cinta kamu kepada Mesty? Resonansi cinta. Bahasanya susah ya. Dan apakah yang ingin kamu ungkapkan juga dari Mesty sebagai bentuk paradoks cinta kepada Gerald? Hey. Oh, Vicky Prasetyo kali ya, Pak. Sehingga siapa tahu dengan ungkapan cinta ini, partikel-partikel cinta kita bisa memberangus kebencian di hati kalian. Memberangus apa ya? Memusnahkan keraguan. Sehingga cinta kalian akan menjadi abadi dan tidak akan prematur. Ya. Lahiran kalian prematur. Cinta abadi, toko kaca kali ya abadi. Toko bangun. Oke, Gerald. Dari Gerald. Silakan, Mesty. Dari laki-laki dulu, Gerald. Silakan. Gerald. Oh, sorry. Yeah. Berdiri, bro. Lu berdiri, lu tarik Mesty kayak gini. Hah? Dan lu ungkapkan, lu bilang sama dia. Jangan coba jangan gitu. Ya, siap. Oke. Yang perlu kamu tahu, aku sayang banget sama kamu. Terus kamu gak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri kamu sendiri karena aku terima kamu apa adanya. Terus, dan yang paling penting, jangan pernah nyerah. Sekarang dari Mesty. Benarnya. Gak mau gue dengerin lo. Kita itu. Malu. Di awal aku kenal. Makasih udah sayangin aku selalu dan selalu sabar sama aku. Aku bakal cinta kamu seperti kamu cinta sama aku. Udah aja. Jangan banyak-banyak. Aduh, jadi pengen nyari pacar saset. Baik-baik ya. Meskipun gak ada yang mau sama kamu, kamu baik-baik ya. Ya ada, jangan kayak gitu, ada. Tuhan lagi mempersiapkan. Yaudah. Amin. Mudah-mudahan kalian berdua terus bisa mengembangkan sayap-sayap cinta kalian. Amin. Sehingga kalian menjadi dua sejoli yang bukan roman picisan. Asik. Yang juga kalian berdua bisa menjadi separuh nafas. Dan kalian bisa menjadi kamulah takdirku. Oh, lagunya juga. Ujung-ujungnya promo lagu. Kita doain jodoh terus bersama sehingga setelah menikah kalian bisa goyang Bang Jali. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan. Bang Jali. Oke. Kemana Bang Jalinya kok begini? Mudah-mudahan cinta kalian bisa menjadi seperti obat. Yang bisa saling mengobati apapun penyakit hati di antara kalian berdua. Amin. Kalau ngomongin penyakit hati, mereka memang jagonya. Tetapi kalau kalian ada sesuatu yang tidak enak badan, apa? Ataupun ingin menjadi lebih kuat, udah siap belum? Deh.